sebenarnya yang lawan Killer Croc ini, bos. Ah, kau mau ngebuang itu di air, seriusan? Di mana tempat Killer Croc berada? Pokoknya kau bakal mati sendiri ya. Crane, nama skin Crane. Yep, ada Killer Croc sudah pastinya. Hentikan itu, nice, Batman. Setidaknya jangan sampai keburu Scarecrow. Kita masih butuh banyak petunjuk dari dia atau banyak informasi dari dia. Kan kita harus mengejar dia. Gak harusnya kan cuma ngejar apa? Apa namanya alatnya dari si atau bungkusan yang dari si Scarecrow itu sebenarnya nggak perlu ngejar Killer Croc. Ini cuma main pindah-pindah kayak gini aja. Oh, di sini Killer Croc. Oracle, I'm heading into Croc's lair to collect the plant spores Ivy spoke about. He's in some kind of old sewer network. Send me the schematics. It's like a maze down here. Yep. There's nothing on record. Bruce, are you sure about this? Sounds like a suicide mission. I've got no choice. I've tuned the scanner to detect the spores required to make the antivenom. It'll lead me straight to them. What about Croc? Croc's just an animal. And animals just need traps and the right bait. I'll be fine. Ah, aku disuruh buat trap. I'll contact you when I'm done. Croc. Jadi ini ngedetect di mana Croc berada gitu. These floating platforms will support me, but will also send sound waves through the water, giving away my position to Croc. I'll need to move as slowly as possible. Sepelan mungkin supaya nggak ketahuan Croc. Ini jadi kayak film mainin game Jaws ini, atau kalau kalian tahu film Masalah Hiu itu. Rock, suaramu bikin ngeri sendiri, bikin merinding dengan keadaan kayak gini. Rock, Rock! Kayak gimana caranya aku menghindari dia? Hah? Enjoy feasting on your bones. Ngeri banget penampilannya dia. Kayak gimana caranya menghindarinya? Aku harus lempar batarang gitu. Oke. Oh, bener aja bos, buat ngaktifin kalungnya itu. Jadi aku harus lempar batarang. Ah, dia menjauh. Dari mana? Mama Mikro. Ah, ini dia spurnya, bos. Oke. Dapat obatnya buat tanamannya poison ivy yang mengambil, bos. These spores don't contain enough of the antivenom mold. Ah, gak cukup. Going to need to find harus nyari lagi. Nice. Udah dapetin berapa ini? Gimana caranya main ngumpulin skornya? Ada jauh. Croc! Oke. Untung aja dipasangin kalungnya itu. Salah. Sini. Croc! Udah berhenti. Salah bos. Next. Suara Scarecrow. Keluar kau.
Okay. Nice. Di depan ini supportnya bos. Thank you Killer Croc udah ngebantu. Udah harusnya kumpul. Sekarang buy one, tinggal buy one sama Killer Croc. Atau mungkin masih ada lagi. Dari sebelah. Bye bye. Terima kasih banyak kau udah ngebuka itu dari tadi. Berapa banyak anti venom yang harus aku ambilin, bos? Salah. I can find you, Batman. Oh, ini suaranya keluar. Oke, okay, venom, anti venom terakhir. You are mine. Anti venomnya jangan biarin buat jatuh. Oh, dia cuma nutupin jalanku. Kenapa ada tangan? Hold to run. Oke. Hampir aja. Sekarang dia bakal nutupin jalan atau ngancurin jalan. Salah. I can taste you already. Lari. Ah, bye bye killer. Wow. Oke, aman. Pasalnya aku jalannya gak kelihatan. Yang mungkin agak ribet kalau dihancurinnya dari belakang kayak. Bye. Depan ini. Banyak banget anti venom yang aku kumpulin, bos. Masih perlu dua lagi kah ini? Itu udah kumpul cukup kan? Harusnya Bruce Batman. Got enough spores. Okay, udah. I need to get back to the Batcave and formulate the antidote. Balik lagi ke Batcave. Oh, I get it. You've activated a sonar beacon down there. Clever. Ah, buat Oracle, bisa dapetin jalan pulang. What about Croc? Jadi diaktif. He won't be a problem. Okay. Sekarang nyari jalan. Banget kau. Bener-bener jadi kayak labirin banget tempat ini. Kalau aku nggak apa, kalau Batman nggak ngaktifin itu sonarnya, udah pasti banyak nyasarnya, bos. I can taste you already. Salah jalan. Dari mana tahu bisa kau berhenti sekarang. Tanganmu bikin orang kaget. Nice. Jadi kita nggak buy one sama Killer Croc ini. Cuman kejar-kejaran terus. Dari mana? Bye. Bergoyang banget jalan. Aku juga penasaran ini kayunya kok bisa bertahan dan nggak. Menceng-menceng gitu atau berpindah tempatnya. Bisa lurus nempel gitu mungkin di lem mereka atau mungkin di tali. Next kanan. Ketek banget kau. Oke. Salah jalan. Lari, boy, lari. Oke, ini udah pintu keluar. Keluar dari sana. Lari!
gagal. Yep, gagal bos. Kira udah masuk ke kasken, ternyata masih ada pencetan tombol. Oke. aman bisa aman jalanannya susah banget buat lihat, kayak berasa main Pepsi Man ini aku. Oke, please jangan belok-belok, jangan belok-belok. Oke, nice, udah kau nggak keluar lagi. Krok. My caves will be your tomb. Kayak gimana caranya menghindari? Hah? Aktifin bom jelinya, bos. Aku lupa masalah itu, bos. Kan Batman di awal udah naruh bom jeli. Lapak tinggal aja, makanya Batman aku lari gini ekspresinya cuma datar aja, soalnya dia udah punya rencana buat menghindari kita. Ah, itu dia bom jelinya, bos. Oke. My caves will be your tomb. Kabum. Salam. Hey. L2R2 kan bang, sepertinya L2R2 bos, ingat tuh bos. My caves will be your tomb. Kenapa nggak aktif? Kenapa nggak aktif coba? Nggak aktif. Kenapa nggak aktif? Why? Udah aku pencet loh itu tadi, duanya R1 sama R2 udah aku pencet loh. Tapi tetap gak aktif peledakan. Gak paham. Karena sticknya gak bisa, hey, aku pakai mouse. Someone help bad baby. Bodo amat. Will be your tomb. Nice, akhirnya. Pakai stick ini aja susah banget tadi. Akhirnya aku nyerah pakai keyboard itu. I will find you. And I will eat you. Hey, thank you. Sisanya misi baru lagi. Ambil yang batang aja. Sonic Shock Batarang upgrade to the Sonic Batarang ini apalah? Tune resonate at the exact frequency of the nearest Arkham Suicide Caller, attracting that henchman useful for luring a target into a trap or away from an area. An important one thrown requests a short recharge period before it can be used again. Gak ada waktu ngeces ya, bos. Oke. Okay. It's not down here. Joker says the bat's got a storeroom or cave or something down here. Kita coba batarangnya. Sonic Batarang. Makes sense, I guess. Down here is good, so keep looking. The boss isn't happy, and I don't want to... He's here!
Nice. Nice. Mamam. Kau. Oke. Okay. Bye bye. Nice. Bye bye. Nice. Jadi soalnya batarang itu kayak kalau kita lempar dia bakal ngeluarin suara buat nge-distract musuh gitu kan. Supaya mereka tahu. Nah, ini dia terus keluarin suara ini. Ah, tuh, masih tetap keluarin suara tuh. Kan. It's okay. I've got the mold samples. I'm heading to the Batcave to mix up the antidote. Good. Karena waktunya berangkat menuju ke Batcave. I'm sure you know what you're doing. Contact me in the cave if you need anything. Batcave-nya balik lagi kan? Mas, ada berapa pintu masuk di Batcave ini sebenarnya? Sampai sekarang itu masih misterius. Ah, ini pintu masuk yang awal. Scan and open. Oke. Okay. Kok nggak pengen ganti baju juga ke Batman? Itu udah banyak robek itu. Sekalian nyambil senjata baru kan ini Batman. Oke. Okay. How close are you to making the cure? Close. Batman buat apa dia biasa berhasil membuat penawaran? Apa bakal langsung 100%? Difficult and doesn't produce much antidote. Ah, tidak banyak membuat penawaran. The chemical will definitely stop Ivy. It may also reverse the Titan transformation. I need to run some more tests to be sure. I've set the computer to create more, but I need to get out of here and find Ivy. Harus nemuin. Thank God. Her plants have reached the Gotham River. Ah, oh, udah sampai ke sini tanamannya. Baru juga ngebuat penawarnya cuman baru satu botol itu atau satu tembakan itu. Bruce, are you all right? Kelihatannya enggak. Batcave udah enggak jadi Batcave lagi. I'm fine. Sekarang udah jadi tempat para musuhnya ngebuat senjata baru. Atau jadi runtuhan ini Batcave sekarang. Senjata baru apa lagi? Apa itu? Ultra Batclaw, upgrade Batclaw attachment fire up to the 3 hooks at one time. Additional revenge allowed structural weakness to be pulled down remotely. Ah. Yang artinya? Ah, kau gak? Batclaw. Oh, upgrade-an dari Batclaw ini. 3 kayak gitu, bos. Bisa langsung tarik kayak gitu. Oke, okay, nice. Oh, jadi ini ke alatnya buat keluar dari sini atau yang buat narik temboknya itu. Oke. Okay. Nice. Naik ke atas. Naik ke atas lagi bisa? Gak bisa. Oke, okay, jadi kelihatannya sampai sini dulu, bos, video Batman Arkham Asylum untuk hari ini. Ah, ngelawan F di sana. Oh enggak, ini kayak nunjukin tempatnya aja atau medannya kayak gini. Ini penjara siapa medannya kayak gini. Jadi untuk nextnya kita bakal ngejar Ivy buat nyobain antidotnya atau penawarnya itu berhasil atau enggak. Atau 100% atau ada yang kurang. Terus kita bakal masukin penawarnya ke para mutannya yang dijadikan bantuan sama. Oke, jadi sampai sini dulu video Batman kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. So, see you next video. Always enjoy the game. Aku masih penasaran untuk lanjutnya gimana kita bakal battle ngelawan Poison Ivy. Gotham depan itu bagus juga, cuman tempat kan kayak tenggelam atau kena banjir ya. Oke, okay, bye-bye guys. Dadah.